Oleh kerana umum, maka perlu dikhususkan daging apa yang dimaksudkan, daging lembu kah, daging ayam kah, daging apa. Tetapi kalau pentarifan tu khusus, contohnya kalau di Malaysia, kalau kita kata daging, apa yang dimaksudkan? Lembu lah tak? Kalau orang rumah kita kirim, bang beli daging sekilo bang, saya ni nak pergi marhaban ni, tak sempat pergi pasar tani, ha, minggu ni abang pergi beli daging, beli daging sekilo. Dia balik marhaban, dia tengok ayam sekilo. Komplain lah dia, abang tak dengar ke saya katakan daging? Lah yang kamu tengok tu daging lah, abang beli daging ayam, bukan tulang. Tangkap tak kena, sebab dah jadi khusus. Daging di Malaysia dah jadi khusus merujuk kepada daging lembu. Kalau di negara Arab, daging, kalau kita kata laham, merujuk kepada daging kambing. Boleh beli daging lembu di negara Arab? Boleh, tapi kena beritahu laham ijil, nak daging lembu. Kalau kata laham saja, jib laham kilo, bagi saya daging sekilo, dia akan bagi daging kambing, jangan marah. Jadi sama juga di perbandingannya, kalau Imam Izzuddin bin Abdul Salam, bagi dia daging tu apa yang membaluti tulang. Lepas tu hampa kelaskanlah daging apa. Bagi dia bid'ah tu buat sesuatu yang tak ada zaman Nabi. Lepas tu hampa kelaslah, kalau elok bid'ah hasanah, kalau tak elok bid'ah dolalah atau sayi'ah. Kalau Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia dah khususkan kalau daging di sini daging lembu lah maksudnya, daging lain tak masuk. Kalau bid'ah saya sebut, maksudnya bid'ah dolalah lah. Kalau yang tak dolalah itu saya tidak namakan bid'ah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kita tengok semula kepada muka surat 5. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua bid'ah. Jadi orang yang komplain sangat dengan bid'ah hasanah ni, dia komplain orang-orang yang hebat seumpama Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i adalah mujtahid, maksudnya orang yang boleh keluar hukum direct daripada sumber, daripada Quran dan Sunnah dengan ijma'. Tidak ada orang yang mempertikaikan Al-Imam Syafi'i ini adalah mujtahid. Umur 15 tahun dah dibenarkan berfatwa. Kita umur 15 tahun duduk sibuk baiki motor lagi, mandi wajib pun tak jelas lagi. Silap-silap kahwin, kawan tengok pergi swimming pool, terjun naik, terjun naik, terjun naik. Pasal apa bang? Terjun naik, terjun naik. Dia kata masa dia kahwin dulu musim sejuk. Jadi masa kahwin musim sejuk, banyak kali dia bersama dengan isteri, dia tak mandi. Jadi dia kata aku qada. Jadi ni aku terjun banyak kali ni. Dari tu hari masa musim sejuk kahwin, ada dah kat 10 kali tak mandi. Jadi saya terjun sekali qada. Lepas tu terjun lagi. Tak mengaji. Padahal kalau dia mengaji, terjun sekali, terangkat hadas, angkat habis lah. Walaupun 10 kali dulu dia bersama, dia tak angkat hadas. Ini status kita kalau umur 15 tahun. Kalau umur 20 tahun, banyak lagi tak tahu. Umur bayi kita 40-50 pun, bab-bab fiqah ni bila-bila jadi kita bela. Kalau kaki saya tak boleh kena air, macam mana Ustaz? Boleh tayamum? Macam mana cara tayamum? Muka tak payah basuh ke? Tangan tak payah basuh ke? Atau basuh muka, basuh tangan, batu tang kaki baru tayamum? Atau tangan yang tak boleh kena air? Kan kita confuse lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, umur 15 tahun dah berfatwa. Ulama-ulama bagi izin, Syafi'i hang boleh bagi fatwa. Ataupun kalau ada orang tanya, kamu tanya Syafi'i, kamu tanya Muhammad ni, Muhammad bin Idris ni, dia boleh bagi fatwa. Jadi kalau komplain, ingat bukan komplain calang-calang orang. Mereka menganggap orang yang terima bid'ah hasanah ni orang-orang kampung macam kita, orang-orang biasa macam kita. Tak, orang hebat pun menerima adanya bid'ah hasanah. Kata Al-Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu dua jenis bid'ah, mahmudatun wa mazmumah, yang terpuji dan terkeji. Ini pemasalah. Dia kata hampa pembohong, hampa kata Imam Syafi'i kata ada bid'ah hasanah, penipu. Orang Terengganu kata lebong, mu lebong eh. Tak lebong. Imam Syafi'i kata mahmudah, terpuji. Terpuji itu baiklah. Mana ada orang puji benda tak baik? Oh, bagus mu curi barang. Itu perli. Bagus mu curi motor. 2-3 motor dah hilang kat masjid ni. Itu bukan puji. Kalau puji mesti benda tu baik. Walaupun Al-Imam Syafi'i tak sebut hasanah, dia komplain juga. Dia kata Imam Syafi'i tak ada pun. Saya cek dalam kitab Imam Syafi'i, tak ada Imam Syafi'i sebut hasanah. Memang tak ada. Imam Syafi'i sebut mahmudah, terpuji. Yang terpuji itu maksudnya elok lah. Wa mazmumah, terkeji. Terkeji sayi'ah.
Apa panduan dia? Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud, yang mana sesuai dengan sunnah, iaitu cara Nabi SAW, syariat Nabi SAW, maka itu terpuji. Wama khalaqaha fahuwa mazmum, yang mana yang menyalahi maka itu terkeji. Ini cara Al-Imam Syafi'i bahagikan bid'ah. Adapun yang menentang bid'ah hasanah, mereka membahagikan bid'ah kepada bid'ah dunia dan bid'ah akhirat, bid'ah dunia dan bid'ah ibadat. Kata dia kalau dunia okey. Sebab tu kata dia kalau dalil mengatakan bid'ah ini tidak ada yang hasanah adalah hadis Nabi SAW. Tapi yang disilap pasang. Dia kata kullu bid'atin dolalah. Nabi kata setiap bid'ah sesat. Mana boleh kamu pandai-pandai pula kata ada yang sesat, ada yang tak sesat. Tu kita belum sampai lagi pada peringkat yang mana kita kaji bab kullu. Kullu dalam bahasa Arab tu tidak semestinya bermakna setiap. Kadang-kadang kullu bermakna sebahagian ataupun kebanyakan. Nah, tapi tak, mereka tafsir sendiri. Mungkin belajar bahasa Arab dekat radio Aikim. Azhabu ilal madrasati fi kulli yaum. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi dia kata setiap tu mana boleh ada pengecualian. Padahal pergi sekolah pun setiap hari pun sebenarnya ada pengecualian. Hari yang sekolah dia lah pergi sekolah. Hari cuti dia tak pergi. Tapi oleh kerana penggunaannya macam tu, maksudnya kebanyakan hari saya pergi. Dalam seminggu 7 hari, 5 hari saya pergi, 2 hari saya cuti. Tapi dia tak baca. Jadi dia komplain. Jadi bila kita komplain balik, kita kata Syekh, kalau anta kata kullu bid'ah dolalah, kalau macam tu anta pergi masjid naik kereta bid'ah dolalah, sebab Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Jadi kalau anta guna komputer dan sebagainya untuk belajar itu bid'ah dolalah. Anta post dalam Facebook sambut Maulidur Rasul bid'ah dolalah, itu anta guna Facebook bid'ah juga. Zaman Nabi tidak ada Facebook, tidak ada internet. Jadi jawab dia, anta jangan tak cerdik Syekh. Itu bid'ah dunia. Bid'ah dunia tak masalah. Ya, tak bolehnya bid'ah macam antum buat ni, bid'ah yang ibadah. Antum pandai-pandai sambut Maulidur Rasul, antum pandai-pandai buat tahlil dan sebagainya, itu kata dia. Jadi kita kata kalau macam tu kita sepakat. Kita sepakat bahawa kullu tidak lagi umum. Kita dah bersepakat, kita bersalam dulu. Salam dulu, ha, shake hand dulu. Oleh kerana kamu kata bid'ah dunia okey, bid'ah yang ibadah saja yang tak okey, makna kullu itu tidak lagi kekal. Sebahagian saja yang dolalah, ikut pembahagian kamu yang dolalah kalau bid'ah ibadah. Kalau bid'ah yang dunia tidak dolalah. Sekurang-kurangnya kita dah boleh shake hand, kita sama-sama setuju bahawa kullu tidak lagi kekal atas keumuman, dah jadi makhsus. Dah jadi terkhusus kepada sebahagian sahaja. Cuma kita khilaf bahagian mana. Bahagian nak menentukan yang mana bid'ah dolalah, yang mana bukan. Kamu kata kalau dunia bukan bid'ah dolalah, kami kata dunia ke atau ibadah, kalau bertepatan dengan syarak itu mahmudah, kalau bertentangan dengan syarak itu mazmumah. Siapa yang betul? Bila kita dah setuju mana tempat yang bersetuju, kita dah kena pasti mana tempat yang berkhilaf, baru senang kita resolve. Kalau tak, dia buat dalil yang sama. Kata ahlul hadis, mereka ni menggelarkan diri mereka ahlul hadis. Oh, kita cek dengan dia. Dalam banyak-banyak hadis, rupanya satu hadis dia ahlul hadis ni hafal. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rawahu Muslim. Siap dengan perawi dia hafal. Sebab satu hadis saja. Senang hafal. Kalau banyak hadis, tak ada nak hafal. Satu perawi. Ha, jadi kita kata yang kullu tidak lagi kekal atas keumuman tu, kita dah bersepakat. Kita sama-sama seri, sama-sama setuju. Jadi manakah kayu ukur yang betul? Kita kata yang betul adalah yang mana berbetulan dengan syarak itu hasanah, yang mana tidak berbetulan dengan syarak itu sayyi'ah. Sebab kalau kamu kata dunia okey, akhirat tidak okey, tak tepat. Pertama, kita boleh buktikan. Kita boleh buktikan contohnya satu orang lelaki pakai baju kurung. Zaman Nabi ada tak lelaki pakai baju kurung? InsyaAllah tak akan jumpa. Perempuan pun tak pakai baju kurung. Sebab tak ada baju kurung di tempat Nabi SAW tinggal. Baik, oleh kerana itu, dari segi takrifannya, lelaki memakai baju kurung adalah bid'ah. Sebab tak pernah dibuat zaman Nabi. Sahabat pun tak buat, salafus soleh pun tak buat lelaki pakai baju kurung. Pakai baju kurung ni dunia ke ibadah? Pakai baju dunia.
Jadi kalau ikut kayu ukur dia, lelaki pakai baju kurung bid'ah hasanah, sebab ia menyangkut perkara dunia. Kalau ikut kayu ukur kita, lelaki memakai baju kurung bid'ah yang sayyi'ah, sebab melanggar syarak. Syarak kata lelaki tidak boleh menyerupai wanita. Baju kurung adalah pakaian wanita. So mana yang lebih konsisten? Baik, doa pula kita ambil. Doa, doa yang selalu sensitif ni. Doa akhir tahun tak boleh, bid'ah. Nabi tak pernah buat doa awal tahun, bid'ah. Baik, doa dalam bahasa Melayu. Pernah tak Nabi SAW berdoa dalam bahasa Melayu? Pernah tak Nabi SAW dan sahabat-sahabat berdoa untuk naik pangkat, untuk anak jaya dalam peperiksaan? Ini semua doa-doa yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan doa itu ibadah. Maksudnya kita melakukan bid'ah dalam ibadah. Betul ke doa ibadah? Betul. Nabi bagi tahu, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak pada ibadah, intipati ibadah. Dan memang doa itu menunjukkan kita ni hamba. Berdoa ni kata Syekh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ad-du'a itu bukannya ghoyah, ad-du'a itu wasilah, ad-du'a itu bukannya wasilah, dia adalah ghoyah. Maksudnya doa ini bukannya cara tapi tujuan. Kenapa kamu berdoa? Sebab air tak surut lagi, saya duduk berdoa. Doa, ya Allah bagi surutlah banjir, nak balik kampung dan sebagainya. Jadi bila surut air kita tak berdoa dah. Bila banjir dah surut, kita dah tak berdoa, sebab kita anggap berdoa itu adalah sebagai cara. Hakikatnya tidak, doa adalah tujuan, iaitu ibadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi doa ni ibadah. Jadi itu tujuan hidup kita, antaranya berdoa. Mengatakan kita dilemah, ya Allah, aku canggih macam mana pun teknologi, aku sebenarnya lemah. Bila berlaku macam kejadian hilang MH370, baru kita tahu teknologi canggih pun kita lemah. Tak boleh cari sesuatu benda yang sebesar kapal terbang, tak boleh cari. Kita tak mampu cari. Orang lain mungkin mampu, dia tak nak cerita ke, itu tak tahu. Berlaku banjir, baru kita tahu rupanya kita lemah. Dengan air saja kita kalah. Tak ada air, kita mengeluh, ya Allah, bila nak hujan. Kan dulu kan musim kemarau, bila nak hujan, kita pun doa, minta istisqa. Itu doa tu menunjukkan kita ni hamba, kita ni berhajat. Baik, jadi doa yang ibadah kita lakukan secara bid'ah. Pertama, kita berdoa dalam bahasa Melayu. Kedua, kita berdoa minta anak berjaya dalam SPM, anak berjaya dalam BPSR, tak pernah dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Adakah maka orang yang berdoa itu melakukan bid'ah yang sayyi'ah? Maka masuk neraka dia berdoa dalam bahasa Melayu, masuk neraka dia berdoa anak berjaya dalam periksa. Mustahil. Sebab berdoa meminta perkara yang tidak dilarang, kecuali dia berdoa supaya jahanam orang lain. Dia sakit hati, ya Allah, kau bagi bankrupt jiran aku, aku tak berkenan. Bulan lepas dah beli satu kereta, bulan ni beli lagi satu kereta, ya Allah bagi bankrupt perniagaan dia. Itu tak boleh, sebab bertentangan dengan syarak. Syarak tak bagi kita mendoakan keburukan kepada saudara se-Islam. Jadi jelas ya, kita dah sepakat dengan kawan-kawan kita ni bahawa kullu bid'atin dalalah, tidak kekal lagi atas keumuman. Cuma kita berkhilaf dari segi kayu ukur. Kayu ukur dia dunia dengan ibadah. Kayu ukur kita sesuai dengan agama ke tak sesuai. Jadi bila kita test, kita tengok kayu ukur dia jatuh, kayu ukur kita tetap. Jadi kalau dia berlapang dada nak cari kebenaran, insya-Allah dia boleh terima. Tapi kalau dia nak cari kemenangan, fa may yudlil fala hadiyalah. Allah yang bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi petunjuk pada orang yang kamu kasih, tapi Allah yang bagi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Lagi satu, kita ambil pengajaran. Tuan-tuan, bab fiqah ada berapa bab yang utama? Agama ni kita bagi pada tiga cabang yang utama, ya, akidah atau ilmu tauhid, syariat atau ilmu fiqah, akhlak atau ilmu tasawuf. Ini tiga cabang. Cabang yang fiqah kita bagi pula kepada empat: ibadah, munakahat, muamalat, jinayat. Kalau muamalat ni dalam kitab lama disebut al-buyu', kitab al-buyu', kitab jual beli. Jadi ibadah satu saja rupanya, 1/4 saja daripada hukum hakam. 3/4 semua bab dunia. Nikah kahwin bab dunia, jual beli sewa menyewa bab dunia,
buat jenayah nak hukum macam mana, semua bab dunia. Oh, rupanya bab dunia pun tersangkut pada hukum. Bukan semata-mata kata dunia maka okey tak ada masalah. Tak, dunia tu ulama bincang 3 daripada 4 bab. Adakah makruh, adakah haram, adakah wajib, adakah sunat, adakah harus. Baik. Pada ketika yang lain, beliau itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, al-muhdatsatu minal umur darban. Perkara-perkara yang baru daripada sesuatu urusan itu ada dua jenis. Ma'uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadihi bid'atul dalal. Sesuatu yang diada-adakan menyalahi kitab, iaitu menyalahi Al-Quran. Tepat ya? Jadi kita berhenti sekejap, kita sambung balik selepas azan insyaAllah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, insyaAllah kita sambung mungkin dalam sekitar 10 minit atau 15 minit. Kalau ada soalan pun kita cuba tengok soalan yang ada. Kita sambung sedikit lagi.
Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-muhdathatu minal umur dorban, yang diada-adakan daripada urusan-urusan itu terbagi kepada dua jenis. Ma'uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an, sesuatu yang diada-adakan yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah ataupun athar, perbuatan sahabat atau perkataan sahabat Nabi SAW ataupun ijma', kesepakatan para ulama', maka itu adalah bid'atul dalal. Wahazihi bid'atul dalal, ini bid'ah yang sesat. Wa ma'uhditha minal khairi, dan apa yang diada-adakan, ya, benda yang baharu juga, ya, tapi daripada kebaikan. Macam mana nak tahu baik atau tak baik? Melalui kayu ukur syarak, ya, bukan akal semata-mata, ya. Melalui kayu ukur syarak kita dapati baik. La yukhalifu syai'an min zalik, tidak bertentangan dengan sesuatu yang disebut tadi, Quran, Sunnah, Asar dan juga Ijma', fahiyya muhdathatun ghair madhmumah, maka dialah satu yang baharu yang tidak dikeji. Jadi jelas daripada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan kita ingat balik Al-Imam Syafi'i ini adalah ulama salaf. Tidak ada khilaf bahawa Al-Imam Syafi'i daripada golongan salaf, sebab dia termasuk dalam tiga kurun yang pertama. Yang dikatakan salaf tiga kurun yang pertama selepas daripada Rasulullah SAW, ada yang mengatakan lima kurun yang pertama. Jadi ikut standard mana pun Al-Imam Syafi'i lepas sebagai salaf. Jadi mereka yang selalu membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan umat Islam, kerap juga mereka menggelarkan diri mereka sendiri sebagai salafi. Yang saya rasa pernah sebut dah di masjid ni, bila kata salafi, ya itu ya nisbah. Asalnya salaf, orang yang terdahulu, mereka bukan salaf. Mereka macam kita juga. Ya, duduk zaman moden, khalaf, ya, orang yang kemudian. Tapi mereka kata mereka adalah salafi. Kenapa? Adalah pengikut orang-orang salaf. Jadi bila tiba kepada perkara yang tak sesuai dengan kecenderungan mereka, mereka tak ikut. Imam Syafi'i menerima bid'ah itu dua jenis, mereka tak ikut. Dan bukan Imam Syafi'i saja, malah imam-imam yang lain, nanti kita lihat di muka surat yang seterusnya, ramai imam yang lain menyokong pendapat Imam Syafi'i. Jadi kita lihat di muka surat 6, Al-Imam Syafi'i adalah ulama terawal yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, dan para ulama selepas beliau kemudiannya menyetujui pembahagian ini. Jadi antaranya surat 7, Al-Imam Ibn Abdul Bar, di dalam kitab Al-Istizkar kita boleh rujuk pendapat beliau. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Hafiz Ibn Al-Athir dalam kitab An-Nihayah, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imam An-Nawawi dalam Tahzib Al-Asma' Wal-Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam At-Tabi'in fi Syarah Al-Arba'in. Jadi sekurang-kurangnya, kalau mereka masih lagi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bid'ah itu cuma satu, hormatilah orang yang berpendapat sebaliknya. Sebab yang berpendapat sebaliknya itu ada sandaran daripada Quran dan Sunnah, dan ada sandaran daripada pentafsiran ulama'. Ini satu kekeliruan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Mereka menyangkakan bahawa dalil itu cuma Quran dan Sunnah. Kan kadang-kadang dulu orang tanya soalan, senang saja, ustaz, apa hukumnya anak susuan contohnya? Ustaz, apa hukumnya zakat tanaman? Macam tu saja soalan orang-orang dulu. Jadi ustaz pun terangkan. Orang zaman sekarang dia tak tanya macam tu. Dia kata, ustaz, apa hukumnya kalau seseorang yang dah dewasa menyusu dengan seorang perempuan, adakah jadi anak susuan? Sertakan dengan dalil hadis dan Quran. Dia nak macam tu, dalil hadis dan Quran. Jadi masalahnya bukan tak boleh tanya dalil hadis dan Quran, kadang-kadang yang bertanya tu pun tak faham bahasa Arab. Jadi bila tak faham bahasa Arab, apa-apa saja pun saya boleh kelentongkan sebagai hadis dan Quran. Dalilnya tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajril alal yabasi au kama qol, bukan hadis itu pepatah Arab. Tapi mana dia tahu, dia pun tak faham bahasa Arab. Kalau tak faham tak payah tanya, sesuatu itu ada peringkat-peringkat dia. Tuan-tuan pergi berobat ke hospital, demam tak sihat balik, abang tu mangsa banjir, tak sedap badan, pergi ke hospital, doktor suruh bagi ambil prescription obat ni, obat ni. Tuan-tuan pernah tak tanya dalil? Tuan doktor, saya nak tanya, dalam buku perubatan mana ni?
kalau saya macam ni kena ambil ubatnya. Kalau doktor tu terang pun kita tak faham, kecuali memang kita di doktor juga, jadi bolehlah kita berbincang dengan dia mana lebih baik, yang 250 mg ke yang 500 mg, kalau macam ni, sebab kita sama-sama faham. Jadi kalau kita tak faham, kita pergi tanya doktor, tanya dalil, doktor tu pun ish, ambil ubat satu lagi, ubat sakit jiwa, kata doktor. Sebab tak sesuai dengan peringkat kita untuk bertanya dalil. Dan dalil hukum bukan dua saja, dua tu yang utama, yang mujma' alaih. Kalau siapa yang menafikan jadi kafir, ada di sana dalil lain, iaitu ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada masalah mursalah, ada sadu zari'ah, ada syar'u man qablana, syariat orang dulu-dulu, ada qaulu sahabi, pendapat sahabat. Jadi banyak sumber hukum yang dibincangkan oleh ulama, bukan dua sahaja. Jadi kita jangan terkeliru. Dan saya rasa oleh kerana masa dah mungkin menghujung, kalau ada soalan ataupun kalau nak, kita boleh bincang sedikit bab doa kunut, ya, sebab ada sahabat kita bertanya bulan lepas, kita tak sempat jawab. Kalau ada soalan ke nak bincang bab kunut? Kalau ada soalan, kita utamakan yang soalan dulu, ya, sebab yang ni kita akan bincangkan juga insyaAllah. Boleh, ya, cerita bab kunut sikit, ya. Baik. Jadi kalau ikut dalam bab kunut ni, selalu yang berlaku sekarang ni, mereka mengatakan strategi yang ini, saya diberitahu strategi mereka untuk memperdayakan umat Islam, mereka akan tanya, kamu semayang tak? Jadi hamba Allah ni jawab, saya semayang. Kalau kamu semayang subuh, kamu baca doa kunut ke tak? Jadi kawan ni lurus lah, betul-betul lah jawab, saya baca doa kunut, kenapa bang? Bahasa kat universiti lah berlaku macam ni. Kata dia, tak apalah, ini psikologi, dia tak terus hentam, tak apalah, kamu baca doa kunut pun tak masalah, kamu baca doa kunut tu kamu ikut Imam Syafi'i, ok juga, tapi kami ni tak baca doa kunut, kami ikut Nabi. Jadi seolah-olahnya Imam Syafi'i ni tak ikut Nabi. Jadi Imam Syafi'i ambil doa kunut daripada mana? Daripada kitab Injil ke, daripada kitab Zabur, atau daripada kitab Hindu? Ini yang kita bimbang. Jadi soal tak baca doa kunut subuh itu memang khilaf yang masyhur, ya, bukan satu benda yang ittifaq. Sebahagian ulama mengatakan sunat membaca kunut pada waktu solat subuh, dan sebahagian yang lain mengatakan tidak sunat. Jadi tak ada masalah, yang mengatakan sunat pun sunat saja, dia tak kata wajib. Yang jadi masalah adalah apabila yang datang kemudian yang mengatakan dia ikut Quran dan sunnah, bila dia lihat tak sesuai pandangan orang lain dengan pandangan dia, dia menghukumkan yang membaca kunut subuh melakukan bid'ah dolalah. Ha, itu masalah kat situ. Sebab saya terima mesej baru ni panjang, ada 15 poin. Tapi salah satu poin dia, dia kata, kalaulah saya digelar, sensitif sikit istilah ni, tapi saya dah terang kan, istilah Wahabi ni kadang-kadang orang sensitif. Dia kata, Syekh, jangan kata saya Wahabi. Tak ada apa-apa yang sensitif, ya. Ya tu ya nisbah. Wahabi maksudnya orang yang mengikut pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu saja. Jadi kalau ikut Syekh pendapat Muhammad Abdul Wahab, Wahabi lah. Kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Hanafi. Imam Malik, Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Ikut Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Ha, jadi kata dia, saya ni dituduh Wahabi sebab tak baca doa kunut. Ha, kalau macam tu, Wahabi jugalah disebutlah nama imam-imam yang berpendapat kunut ni tak sunat. Kita kata, tak, imam-imam ni tidak Wahabi. Imam-imam ni wujud sebelum wujud lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang menjadikan orang tu dianggap Wahabi ataupun pengikut caranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bila membid'ahkan orang yang baca kunut. Itu beza dia. Mengatakan kunut tak sunat, tidak ada masalah. Itu memang pendapat sebahagian daripada ulama' yang mujtahid, sebab masing-masing ada dalil. Jadi antara dalil yang dipakai dalam mazhab Al-Imam Syafi'i adalah satu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni orang yang selalu iring Nabi. Dia ni diserah oleh mak dia jadi khadam kepada Nabi. Khuaidim ini berkhidmat, budak kecil berkhidmat pada Rasulullah SAW, sediakan sleeper, sediakan tempat basuhan dan sebagainya. Jadi sentiasa dia tu bersama dengan Rasulullah SAW. Apa riwayat dia? Kata dia, qanata syahran anna Nabi SAW qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka. Adalah Nabi SAW itu berkunut sebulan, berdoakan kecelakaan bagi orang-orang tertentu. Ya, sebab ada orang-orang tertentu khianat pada sahabat Nabi. Jadi Nabi doakan
kecelakaan, biar binasa ke atas orang kafir. Summa taroka, kemudian Nabi tak buat. Lepas sebulan Nabi berhenti. Fa amma fi subhi, adapun pada waktu solat subuh, falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya, tak putus-putus Nabi sentiasa berkunut sehinggalah Nabi meninggal dunia. Jadi dalil tu sorih, jelas. Jadi para ulama yang menerima hadis ini, bahawa hadis ini sahih, tidak ada masalah dari segi riwayat dan sebagainya, maka mereka mengatakan kunut subuh sunat. Sebab Nabi tak pernah tinggal. Dan itu jadi sunat ab'ad. Nabi tak pernah tinggal sehingga meninggal dunia. Habis yang Nabi tinggal tu buat sebulan, itu namanya kunut nazilah. Berlaku satu kecelakaan kepada umat Islam, sahabat-sahabat Nabi dibunuh, dianiaya oleh satu kumpulan orang Arab. Mereka pura-pura seolah-olahnya nak mengaji, nak belajar, akhirnya dibunuh. Jadi Nabi marah. Jadi Nabi berdoa supaya Allah turunkan bala ke atas golongan yang menganiaya sahabat-sahabat dia, sehinggalah turun larangan. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala kata, kamu tak ada kena-mengena, tak payah berdoa lah, bukan ini yang tujuan kamu diutuskan untuk berdoa kecelakaan ni, bukan. Jadi bila datang wahyu, Nabi berhenti untuk kunut yang mendoakan kecelakaan. Jadi kefahaman ni dibantu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana disebut secara lebih jelas, anna Rasulullah SAW qanata syahron ba'da ruku' yad'u ala ahya'an min ahya'il Arab summa tarakah. Daripada Anas bin Malik juga, Nabi SAW berkunut. Ini dalam Bukhari dan Muslim, yang tadi dalam kitab Imam Al-Baihaqi Daruqutni. Yang ini dalam kitab Bukhari Muslim, Nabi berkunut sebulan selepas daripada bangkit rukuk. Ini pun khilaf. Yang mengatakan kunut subuh itu sunat, sebahagian mengatakan kunut sebelum rukuk, sebahagian mengatakan kunut selepas rukuk. Itu mazhab kita Imam Syafi'i, lepas rukuk. Jadi khilaf ni banyak. Kalau kita boleh lapang dada, tak ada masalah. Jadi mendoakan kecelakaan kepada sebahagian suku daripada suku-suku Arab, kemudian Nabi tinggal. Maknanya yang hadis awal tadi, yang Nabi kunut sebulan tinggal, itu bukan kunut subuh, kunut mendoakan kecelakaan. Kenapa Nabi berhenti? Sebab dilarang. Bila datang larangan daripada Allah Ta'ala, Nabi berhenti. Baik, yang mengatakan kunut tak sunat, ada dalil mereka. Ada sahabat bila ditanya oleh anak dia tentang kunut, kata dia muhdas, benda yang baru. Jadi berlaku pertentangan antara hadis. Jadi ini bukan semua orang boleh rujuk pada hadis dia faham. Kena ada kaedah. Satu mengatakan kunut ni baru ada, satu mengatakan kunut Nabi buat tak pernah tinggal sampai Nabi wafat. Jadi ulama ada kaedah, al-musbitu yuqaddamu ala nafi, yang menisbatkan didahulukan daripada yang menafikan. Satu orang nampak Nabi baca kunut, satu orang tak nampak. Jadi yang nampak didahulukan sebab dia positif, dia nampak. Yang tak nampak barangkali dia tak kebetulan pada masa Nabi baca kunut. Jadi ini kaedah yang dipakai oleh para ulama. Dan bila kita menyangka kita bersembahyang ikut cara Nabi, kita jangan sampai menolak orang lain pun sembahyang ikut cara Nabi. Yang baca kunut sebelum rokok pun ada riwayat, yang baca kunut selepas rokok pun ada riwayat, yang tak baca kunut pun ada riwayat, yang baca kunut pun ada riwayat. Jadi kalau kita boleh lapang dada, tak membid'ah-bid'ahkan orang lain, kan senang. Sebab kalau kita kata kita solat cara Nabi secara jujur, yang paling kita pegang apa? Solu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Angkat tangan tengok siapa sini pernah lihat Nabi sembahyang. Oh, tak ada rupanya. Tak ada antara kita yang lihat Nabi sembahyang. Jadi yang kita sangkakan sembahyang cara Nabi itu yang kita ambil daripada guru kita. Guru kita maksum ke tak maksum? Tak maksum macam ulama' lain. Kita kata jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Malik, mereka semua tak maksum. Tok guru hampa apa tak maksum juga. Kecuali memang kita hidup zaman Nabi, kita nampak sungguh Nabi baca doa kunut, maka kita ikutlah. Atau kita nampak sungguh Nabi tak pernah baca doa kunut, kita sembahyang subuh dengan Nabi, duduk di belakang Nabi, tak pernah Nabi baca doa kunut, kita ikutlah. Jadi kita masing-masing seri, masing-masing tak jumpa Nabi SAW, masing-masing tak lihat Nabi sembahyang, cuma riwayat sampai daripada guru kepada kita. Bil berlaku khilaf sebab berlaku riwayat yang pelbagai dan perbezaan memahami riwayat. Allah SWT alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarraba binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu.